Ha? Dua angin ya. Doh. Ya, tadi. Saya hari ni mai sana. Kita lagi moy. Ha. Ikan ni boleh dua orang tau. Hei, cuba. Ya, ya, ya. Omat nak kata. Ya, mat. Ya. Okey, boleh pergi tepi tadi. Ini kita akan rebus je. Bermain-main dengan serai. Pasar nelayan Kuala Sungai Limau. Dia pergi buka apa, Mak? Udang. Tukar dah. 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 Tukar dah.
Dari Kesenangin, Cincaru, Kebasi, Gelamor, Kenduri. Tadi ikan bawah. Ikan kapsah tu apa? Ikan Senangin tu apa? Senangin, medok, medok. Oh, medok. Ini jenis kotong, kotong kurita. Kurita. Ni ya. Banyak air tu, temung. Nah, temung banyak. Oi. Oi, ni hari. Kampus tu. Ni hari topik kaya. Tak lah. Kemarin banyak lah. Biasa lah macam tu lah. Bila apa, RM2? Bila ni, RM2 je. RM2 tak ada. RM2 sahaja kat sini. Ikan campur. Ikan campur. Ikan campur lah. Ikan pemain sahaja. Ha? RM2 je. RM2. Ya, tapi
Saya main sana lagi moy. Ah, ikan ni beli 2 ringgit ah. Tu ah, payah jumpa. Jumpa. So, kita beli ikan cincau ni. Tu ah, ikan cincau ni dia ada banyak ah, banyak ikan memang 10 boleh kau lebih ah. 2 ringgit je tapi dia bagi. Ini aku tu ah, lagi di komen saya tak ada nak terayu. 2 ringgit saja. Tengok lekat pun. Lebih lebih ah, lebih. Ramai kat sini. Sekarang ni pukul 10:30. So rasanya mungkin kot time-time ni lah apa nelayan mula balik. Kita sampai sini dalam pukul 10 lebih tadi. Sekarang ni 10:30. So, kita akan stay sikit lagi. Tengok aku ada lagi sebiji dua yang nak balik. Lepas tu kita akan gerak pergi setempat untuk kita start masak. Udang. Udang apa udang ni? Bang kira berapa ni? Atau 35. 35. Kalau Besok punya plastik tu kak. Besok punya plastik tu. Plastik, plastik. Ni ujian mana? Mana? Dah. Ini. Kali masak mana? Karoya bomban. Buah macam 40 gram. Kali ya. Ini ya. 25 gram. Ada pihak mana tak? Ini yang. Kali. Tak. 16. Milang hebat. Kurita pun ada. Kurita. Ha. Kurita. Kurita. Kurita mandu. Adik satu mandu, dik. Ketam pun ada. Mana ketam? Oh. Ikan. Macam mati ke ketam ni? Acik mati. Jangan suar tengahlah. Ah. Ini kepit nanya. Oi. Yo. Besar. Kalau yang satu tengah nak tu. Oh, ekor, 2 ekor. Ekor. Cekok 10 ringgit. Ikan pun dah. Tanya nombor cekok 15. Eh, cekok 10 ringgit. Hmm. Tanya nombor cekok 15. Okey. Kalau nak beli cekok boleh tak? Ya. Kena beli cekok. Cekok 10 ringgit. Mana apa? Udah lepas cekok, udah lepas masak. Mana? Mana? Tepi-tepi, pecik lalu. Hidup lagi. Sibuk dah. Oh, dah. Apa udang ipan? Harga sama ke lain bang dua udang ipan tu? Satu kan putih, satu hak besar kan? Harga sama. Harga sama juga? Nak tok wan nak tangkap kemah. Nak tok wan nak topong. Kan? Abang nak ambil kat mana bang? Kat ada rumah. Kat rumah. Dekat sapi. Tak sapi. Dengan tanduk ni. Ah tanduk apa tu titi ai mo titi. Lepas tanduk ada titi tu. Ah tu dah kena ikut belakang. Tu dah kena ikut belakang. Terlepas. Kita batu. Memang fresh lah kan. Sangat fresh. Ni kena dia kilo berapa bang? Betul ni. Kilo 13. Kalau kurita lah kan? Haa kurita. Kilo 13 sahaja kalau dekat sungai. Limau kan? Haa sungai limau. Adik, jalan ni. Ni lah. Ni nak ni si cekok. Tak besar aku dengan ni. Tak besar. Dah ambil probe lah. Tak pergi 15 ringgit dua ekor. Ha? Tu lah. Alhamdulillah. Ni kalau nak pergi beli cekok dekat hati. Dua ekor pergi 15 ringgit tau. Mantap. Alhamdulillah rezeki ni.
dua ekor udang nipah besar. Kita kawan nak pergi dengan pegang lah. Okey. Pegang tak jamin. Kalau nak pergi dia mampu eh. Dia kena kena. Sini nak. Kalau nak pergi elok nak buah ayak. Ni. Oh, tajam. Ni petang nak buah ayak. Bu. Tanya dia bagi mampu, bagi mampu. Tuan-tuan lewat tuan nak ambil dia. Oh. Tengah-tengah Kami nak. Eh, buat sepit lah. Ha? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tengok adik. Tengok adik. Okey. Okey, abang ni kata kalau nak selamat, abang lah sepit sekejap. Tak lagi risiko. Dia kadang kena jari, tembus. Tembus ya. Ambil apa ni? Ambil tau. Tuan nak pasal apa? Tu yang tu kena ambil juga tu. Semualah. Ha. Satu dahan 4 biji. Ini kuda kuning ah ni. Dia turunnya ni memang jenis yang tak besar, memang jenis kecil. Nanti kena ambil ni. Air jadi kuning dia tak sedap ah. Tapi kena semua kau. Sebab kita masa kita beli tu, dia cakap turun hijau tapi ni. Ha, boleh. Dia cakap turun hijau, so kita ingat yang panjang tu. Rupanya bila kita dah beberapa kali ambil, semua jenis kecil je. So memang turun ni memang jenis kecil. So nanti kita akan cari benih baru. Ni? Kau tak jahit kot? Tak jahit je. Kita akan cari benih yang baru yang yang besar sikit. So yang ni pun punggung matahari dah. Agak besar lah. Kita dah lentung tu. Kita ada cabai yang 5 perut, 5 kasturi ni nanti kita kena report balik ni sebab tanah dia dah penuh lah. Akak dengan akak. So dia tak boleh nak pihak untuk keluarkan dia punya buah. So kita akan ni balik. Yang kalau 5 perut ni pula ni dia punya ambil buah dia. Ambil buah dah ni, nak ambil buah dah kat sini. Kau nak basuh. Buah dah bulat. Haa, ambil lah, ambil. Kenapa? Boleh lah. Ni buah dah kat tang ni. 5 perut. Amin. 5 kasturi tak ada lah. Tuan ada bawah. Biji. Oh. Sebab dia tanah dia dah tak okey lah. Kalau tengok kawan-kawan tengok kan. Tu dia punya tanah dia semua penuh dengan akar. So kita kena report balik. Buah tanah baru, buah kompos. Ada ni saja. Baru dia boleh pergi. Cakap ni nanti je lah. So yang ni dia perkembangan. Dari pakcik kita. Kangkung. Ada salad. Yang ni sebenarnya dah kalau saat ni dah boleh ambil dah sebenarnya ni. So mungkin next video kita akan mula ambil untuk video masakan yang baru. So kita biar dulu lah dalam 4-5 hari lagi bila besar sikit lagi. Kangkung pun mungkin seminggu lagi dah okey lah. Okey ni pun dah okey. Ni ah Pudino. Kita apa mula ulam eh? Oh, banyak. Sirap Pudino. Ni. Ni nak masuk air ke? Kuning. Di tepung ada berapa biji? 2 4 6 8. Oh, 8 biji. Oh. Okay. Ni kita ada yang dah ready untuk dipindahkan ni, anak tomato, itu ada anak cabai tak tahu cabai apa ni. Ni adik pak saya yang bagi dengan pak cuai ni. Alun bagi. Lepas tu kita ada marigold, kita ada anak saya pak cuai. Ni anak daun sup. Dan ni salad yang duri tu. Salad ni. Haa, ni salad ni. Okay. So untuk kebun, tu je dulu. Okay. Okay, udang kita beli tadi. RM10.50. Udang putih, udang atas lah. Saiz mungkin dalam saiz B kot. Okay, yang ni kita nak masak apa ni? Sambal udang. Okay, sambal udang.
Ada potong apa ke? Dari buang tajam dia tu. Yang buang hak belakang dia tu lah. Lepas tu? Kalau yang risau senang banyak belah. Ada orang tetik dia. Tetik kau tu, tetik. Ada orang tu. Ni titang tu, orang dia tu. Tadi kita buat yang banyak. Okey, boleh pengen tapi tadi. Ini kita akan rebus je. Bermain-main dengan serai. Okey, bawang putih okay, dengan serai. Serai. Okey. Okey, udang lipan. Okay, untuk menu pertama ni, udang lipan rebus kan? Udang lipan jaya rebus. Okay. Tadi kita dapat 2 ekor. Yang first tu dia tanya, dia bagi tahu kata seekor 10, tapi bila kita dah sampai kat rumah dia tu kita nak beli, dia tak apa adik, pakcik bagi kat adik 2 ekor RM15. So alhamdulillah tu penuh dalam payut. Cabai yang dah di blend. Cabai ni kita buat siap-siap semalam tau, takut tak dan hari ni. Kalau kita baru buat hari ni, kita blend hari ni, kita masak hari ni, pukul 4 boleh makan. So kita dah blend siap-siap dah, dah masak siap-siap semalam. So, untuk kita prepare untuk hari ni. Okay, so kita gaulkan. Kacau. Lepas tu lah, garam, gula. Perlu perasa. Tadi kita dah siayak lah tadi. Dah kering dah tadi. Tadi kita tak nak dikuat sebab bateri habis. So kita dalam proses penukaran bateri tu, sampai masa dah mayang. So kita terlepas lah tu. Garam. Okay, sikit garam. 7 garam. Macam kecil ni. Yang sikit sebuah perasa. Okay, kita nak tunggu berapa minit lagi untuk masuk ke udang? Dah 3 minit lagi. 2-3 minit je, okey. Jadi kita sambal udang. Sambal udang. Okey. Okey, tadi kita dah siap sambal udang. Yang ni yang ketiga, ikan goreng. Ikan jauh. Buah cabai. Tumbak cabai. Okay. Ini apa pun? Okey. Lepas tu Ali, yang pertama kan.
Okay, so kita ada tiga menu hari ni. Yang pertamanya tadi udang depan monster. Yang ni udang yang kita beli tadi. Yang ni pun yang kita beli dekat pagi tadi, kita dapat RM2 tapi bukan 5 ekor. Mungkin banyak lagi ada lagi. Ah, 10 ekor ataupun lebih daripada 10 ekor ah. Dalam 12 ataupun 13 ekor ah. Dia bagi kat kita RM2 ya. So, inilah menu untuk kita hari ni. Kau ni dapat apa ke? Tak apa. 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 Tak apa.